Salam sejahtera. Satu artikel saya dapat daripada Obulan yang mengatakan, "Bukan aku kawin dengan kau Encik Ikram, jangan sibuk hal aku Farah Saleh." Sebelum ini pelakon Ikram meluahkan rasa simpati ke atas nasib rakannya iaitu pelawak Syuk Sahar yang sedang diuji dengan pergolakan rumah tangga. Terbaru, isteri kepada Syuk Sahar iaitu Farah Saleh meminta pelakon tersebut tidak masuk campur hal urusan rumah tangganya. "Bukan kawin dengan kau." Menerusi satu posting di Instagram story, Farah berharap Ikram diam dan tidak memberi sebarang komen berhubung kontroversi. Kontroversi yang sedang melanda dirinya. Tambah Farah, dia dan Ikram tidak mempunyai sebarang ikatan dalam isu ini. "Bukan aku kawin dengan kau Encik Ikram, jangan sibuk hal aku." Pada masa yang sama, Ikram atau nama sebenarnya Muhammad Ikram, Muhammad Saipudin, 43, berharap orang ramai tidak mempercayai bulat-bulat mengenai kenyataan yang dibuat isteri Syuk yaitu Farah Saleh di media sosial. Farah menerusi hantaran di platform X memberitahu dia menyesal mengawini Syuk dan minta untuk diceraikan. Malah Farah mendakwa Syuk tidak berubah sikapnya seorang kaki perempuan. Sementara itu, usaha Obulan untuk mendapatkan penjelasan daripada kedua-dua pihak tidak berhasil apabila kiriman message tidak dibalas dan panggilan telepon tidak dijawab.